Selamat pagi. Hari kami mau bawa kamu jalan-jalan pergi satu tempat yang berada di Tuaran lah. Di bagian Tuaran, berdekatan dengan Kampung Laya-Laya lah. Boleh nampak. Sebentar lagi kami kejap lagi lah. Kami tunggu yang lain sampai kami boleh gerak lah. Jalanan dia mungkin ambil masa dalam 1 jam lah dari sini. Dan kalau tidak sesak, mungkin cepat lah. Ini guna van ni lah, siaran di belakang. Nampak. Okay, kami sampai sudah di Raya-Raya Beach setelah mengambil masa dalam sejam juga lah perjalanan dari Kota Kinabalu sampai ke sini. Asyik dia punya jalan tidak jam lah. Ini tim-tim kita semua di belakang, tim-tim kita baru sampai, baru turun dari van yang tengah relax. Okay, macam kebiasaan di Tuaran ni, kalau yang bilang river cruise, mesti ikut pontun lah. Pontun pergi seberang sana, baru kita boleh memulakan apa river cruise. Sekarang kita berada di pontun lah. Kita akan pergi sebelah sana. Pas sebelah sana. Nampak di belakang, ini adalah sungai juga. Di sini biasa dorang dongkan buat banana boat macam baru yang kami nampak tadi. Dia apa dia main? Oke, kamu orang tadi cakap di Raya-Raya Beach tidak ada pantai kan? Boleh tengok di belakang saya, inilah pantai-pantai dia. Memang cantik, pasti dia memang putih, tapi agak panas juga lah. Boleh nampak di belakang banyak aktiviti boleh buat lah. Yang surfing, dong ada dia juga tuh. Surfingnya buat. Okay, sekarang masa untuk kami lunch, dan boleh nampak di belakang. Sekarang kami main blow pipe lagi. Blow pipe, kalau kamu tidak tahu apa itu blow pipe, itu adalah sumpit. Nanti kamu pilih
Salah bibit dan ini anak panahnya. Anak kan yang ini. Perhatikan yang ini di belakang. Oke. Dan yang paling penting jangan Oke, sekarang kita mau try ATV dari sini. Kita akan lalu trek dia lah di sini. So, saya pun sudah tidak sabar sudah. Oke, begitulah kisah kami hari ini. Sama tinggal raya-raya. Kemudian nampak di belakang raya-raya sama tinggal kami sudah di seberang sudah. Oke.